Review Bus Trans Jatim. Halo teman-teman, kali ini kita mau naik Bus Trans Jatim Koridor 3 dari Balong Panggang ke Terminal Bundar. Untuk halte Bus Trans Jatim Balong Panggang, tepatnya ada di Pasar Sapi. Di sini juga sudah tersedia fasilitas parkir dan ruang tunggu bagi penumpang dan pangkalan ojek juga. Jadi untuk penitipan kendaraan sudah aman ya di sini. Nah, ini sudah datang Bus Trans Jatim dari arah Mojokerto Koridor 3 yang dinamai Suhita, guys. Yuk ikuti perjalanan kita kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, serta aktifkan tombol loncengnya. Untuk tarif Bus Trans Jatim ini hanya Rp5.000 saja bagi penumpang umum dan Rp2.500 bagi pelajar. Oh ya, Bus Trans Jatim ini sudah menggunakan aplikasi Bus Trans Jatim Ajaib. Kalian bisa melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi dan pembayaran menggunakan QRIS. Di dalam Bus Trans Jatim sudah ada himbauan larangan bagi penumpang yang ada di kaca bus ini ya teman-teman. Untuk informasi pengaduan terkait Bus Trans Jatim bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera atau bisa juga melalui aplikasi Bus Trans Jatim Ajaib yang bisa di-download di Play Store atau App Store ya. Tempat duduk prioritas juga disediakan bagi manula, wanita hamil, disabilitas, dan ibu yang membawa anak. Sekarang kita sudah sampai di Terminal Bundar. Di sini tempat pertemuan dan pemberhentian bis 3 koridor dari Mojokerto, Sidoarjo, dan Paciran. Nah guys, kalau ini Bus Trans Jatim Luxury Class dengan rute Terminal Bundar Sidoarjo dengan tarif Rp30.000. Dan kalau ini rute dari Gresik, Lamongan, Paciran. Guys, sekarang kita mau pulang dengan menggunakan Bus Trans Jatim lagi dengan sistem yang sama seperti tadi dari Terminal Bundar ke Balong Panggang.
bisa menggunakan aplikasi Bis Trans Jatim Ajaib ini untuk melihat titik keberadaan bus yang kita tumpangi saat ini. Selama perjalanan, cek kembali kesesuaian tiket dengan hari, tanggal, dan jam saat.